ngomongin makanan atau minuman itu gak bakal ada habisnya. Selalu ada aja deh inovasi atau kreasi baru yang tercipta buat bikin makanan minuman enak. Buat buka puasa nanti, enaknya kita kreasi apa lagi ya? Ada ide? Yuk kita ulik bareng. Halo Om, lagi ngapain Om? Halo Angga, tumben telepon. Om lagi cari referensi menu berbuka nih. Nah, pas banget kemarin Nenek telepon aku. Om bikin es cendol ya? Om juga kangen buka puasa bareng keluarga. Ah, kamu kayak gak rindu aja. Kangen dong, makanya aku nelpon Om buat dibuatin makanan. Pantesan nelpon Om, ternyata ada maunya. Emang kamu udah masakin apa? Apa ya? Gimana kalau boba taro aja? Dijamin deh, pasti kamu suka. Boleh itu Om, itu minuman lagi hits kan? Betul dong, ya udah sekarang kamu ke rumah Om ya. Om tunggu loh. Oke Om, ya. Aku udah gak sabar buat dicipin boba taro buatan Om. See you Angga. Mumpung si Angga mau mampir, jadi ada teman bukber deh. Ini dia minuman creamy yang gak kalah nikmat dari yang kemarin. Boba taro, ini bikinnya juga super gampang dengan bahan-bahan yang simple. Udah jadi minuman lezat. Rahasianya, aku selalu pakai ini nih. Indomilk kental manis yang rasanya creamy, lembut, dan nikmat. Andalan keluargaku sedari dulu. Ini dia bahan-bahan untuk membuat boba taro. Minuman yang satu ini itu sempat viral dan masih banyak loh peminatnya. Tapi kali ini aku mau bikin versi yang lebih creamy dan nikmat. Aku pakai Indomie kental manis creamy original kemasan pouch yang mudah dibuka dan juga ditutup, mudah dituang dan juga disimpan. Cara membuatnya, campurkan jelly powder, agar-agar, dan pasta taro. Aduk sebentar lalu masukkan Indomie kental manis creamy original. Masak hingga mendidih, lalu matikan api kompor dan tuang ke dalam cetakan boba. Biarkan dingin hingga mengeras ya. Campurkan semua bahan saus ke dalam gelas takar. Pindahkan boba taro ke dalam jar atau gelas, tuang saus ke dalamnya. Dan boba taro siap disajikan. Warnanya cantik banget. Boba taro buat aku udah jadi. Udah jadi dong. Ih, memang paling the best deh maku satu ini. Udah gak sabar buat buka puasa. Yuk ikutan makan sepuasnya di Festival Takjil Indomilk di Ciwok dan TSM Bandung. Mampir ya, banyak takjil dari yang jadul sampai kekinian. Akan ada artis, selebriti, chef, plus bisa foto eksklusif di kali seperti ini. Buat Ibu Ulik yang mau tahu resep hari ini, bisa dilihat di Instagram @indomilk.kentalmanis. Mau resep apa lagi? Yuk tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di resep lainnya bareng Indomie kental manis yang nikmat creamy-nya nempel di hati. Telah Anda saksikan ulik resep andalan Ramadan, nikmat creamy-nya nempel di hati. Dipersembahkan oleh... Aku suka crepes kalau mama. Dadar gulung bikinan nenek dong. Kita bikin aja yuk. Indomie kental manis, creamy, lembut, nikmat. Indomilk kental manis, nikmat creamy-nya nempel di hati.